ya mas ya. Permisi. Apaan tuh kang? Bas cek. Apaan kang bas cek? Pemain bas lagi ngecek sound bas cek. Terus kita nggak makan jadinya. Ini singkatan neng. Hah? Maksud ceker? Ini nih bas cek percontet teh. Ayo neng cek bas cek. Yo cek. Teteh mercon. Nama panjangnya Teteh mercon? Enggak. Bukan, itu nama panggilan. Oh, panjang kira. Teh, pesan satu ya. Boleh. Bakso ceker aja. Satu gitu ya. Teh, Neng juga ya. Neng juga satu ya. Neng sini, Neng. Iya. Lihat. Waduh, ceker semua. Ngabisin berapa ceker nih, Teh? Sehari. Semuanya tuh ceker. 15 ekor. Oh, kilo. Kilo. Kirain ekor. Buset. Dikit banget dong. Ya, sudah Teh, bikinin ya Teh ya. Iya. Tunggu keajaiban di sini. Ada apa? Ya. Dari cabai tersebut. Iya. Ayo. Nay? Ya, Kang. Saatnya kita mencoba ini. Ini bakso ceker. Emang kacang kainnya? Mm-mm. Nah, ini cabenya. Cuman... Kok bakom, Kang? Semuanya ya. Harus dihabisin? Ini karena di sini terkenal dengan pedasnya, Neng. Oh. Cuma ternyata tidak hanya satu macam cabe. Si Ece menyiapkan dua macam cabe. Jeng. Bedanya apa, Kang? Tuh warnanya yang lebih gelap. Satu hitam, yang satu merah. Ini aromanya beda. Ya? Aromanya beda. Kalau ini sambal biasa ya, tapi kita coba ini ya, yang unik ya. Dan dia warnanya hitam. Tuh, kok masih ngebul lagi tuh? Duh, masih panas. Terus dimasak, buset. Nyam. Kita coba ya. Coba dikit aja. Nah, udah cukup. Masih ngebul loh itunya loh. Kita aduk. Ini coba cekernya kan, ini cukup banget. Airnya menjadi pekat. Coba. Bukannya tuh ringan ya, Neng ya. Tidak terlalu maktoh gitu kan, kadang-kadang ada yang berlemak. Ini enggak, ringan. Gurih. Tidak ada yang berlebihan, semuanya pada porsinya, semua pada sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dari campur dengan cabenya yang aromanya khas ini. Itu nambah situasi dan kondisi yang semakin mempesona. Ini benar-benar mesti kesatronnya dari rasa semuanya. Nah, sudah hadir si Teteh di samping kita. Ini yang tanggung jawab ya, Kang? Ini dia yang bertanggung jawab penuh atas semua ini nih. Teh, ini kenapa bisa enak sih? Enak banget, Kang. Pasti disayang suami ya? Masaknya jago. Dan satu lagi yang jadi pertanyaan kita, Teh. Sambelnya. Kalau kita sambel biasa nih merah ya, Teh ya? Biasa ya. Ini kenapa begini, Teh? Itu juga awalnya cabai biasa juga. Cuman kan cabainya cabai berlebihan. Kalau itu kan rawit merah biasa gitu, rawit kan. Rawit merah biasa ini tidak biasa? Ini mah yang kecil-kecil, beda. Ini kan... Person, yang kecil-kecil? Iya. Oh beda ya? Beda, rawitnya beda. Oh setelah kecil-kecil kok jadi begini? Kan di... apa... dijemur sampai kering. Terus digongseng, baru ditumbuk. Jadi nggak pakai alami banget gitu. Oh dijemur dulu, dan itu udah pilih yang kecil-kecil? Iya. Yang merah ya? Iya. Dijemur setelah kering, digongseng, baru ditumbuk. Disangrai? Disangrai. Nah, ya. Disangrai terus ditumbuk. Iya. Pantesan ada aroma-aroma kayak ininya ya, kayak kacang. Iya. Terus kayak ada aroma gosong-gosong gitu. Iya, enak banget. Dan ini emang memberikan aroma tersendiri pengunyah sejati. Aduh nggak bisa diomongin ya. Kayak dateng, kan? Harus datang cobain bakso ceker Teteh mercon. Kok bisa enak Teteh mercon? Ya, maksudnya kan sambalnya beda, pedas banget. Kalau ada yang lain. Ini nih, bertanggung jawab atas semua ini. Teteh mercon namanya. Minta foto boleh ya? Boleh. Siap, nanti berteriak ceker.
Ya teh ya. Iya. Teteh sudah siap? Iya. Baiklah. Hitungan ketiga ya teh ya. 1, 2, 3 Ceker! Hihi. Neng. Ibunya belum siap. Ibunya belum siap dan dia sudah keduluan. Apa, Kang? Sudah. Neng cekernya enak, Kang. Bu, kita ucapkan salam kunyah yuk. Iya. 1, 2, 3 Oke, Bud. Bud. Ting ting ting. Hidup punya. Oh, nyak. Digas. Punya. Kang, ngapain sih, Kang? Ngapain? Lihat kanan kiri, Kang Pepi. Ah. Neng ada info nih. Info masa apa? Masa ada babon di soto, Kang? Pernah dengar gak? Ada babon di soto. Babon? Iya. Di soto? Iya. Tapi di mana kata infonya? Katanya sih deket-deket ini, jelasin dari tadi. Makanya Kang Pepi Neng kira lagi nyare. Ya, tahu dari mana? Orang kamu yang informasinya yang tahu. Ya, itu bukan nih. Apaan, Kang? Mana? Coba-coba nyebrang, Neng. Nyebrang nih. Ayo. Pelan-pelan. Kan? Bener, Kang? Bener, Pak Bun. Ya ampun, babon campur ayam, Kang. Cobain, ayo punya sejati. Ini pengalaman yang cukup menegangkan. Soto babon. Bu, soto babonnya satu ya. Ih, makan di sini. Hah? Ceker babon. Apaan, Kang? Ceker babon. Ada pake, cekernya. Bu. Pake cekernya. Ada cekernya. Duduk. Babon berarti segede Kang Pepi kali ya? Ih, gede loh. Makanya deg-degan juga nih. Babon. Emang babon telur? Kang, pesan minum dulu deh. Ada apa minumannya? Biasanya soto pakai es jeruk. Es jeruk? Ya. Oh, kalau gitu gitu. Es teh tawar. Es teh tawar. Kang, babonnya mana, Kang? Katanya ada babonnya. Kayak aneh. Bilangnya babon di soto. Itu ceker, ceker ayamnya kok metal, Kang? Kok ayam, Neng? Ini ayam kan? Iya, itu kan ceker ayam ya? Sebentar. Mbak, ini nggak salah. Katanya babon. Babon. Babonnya mana? Babon. Ayamnya. Soto ayam babon tuh soto ayamnya ayam besar, ayam sayur besar, entol. Jadi bukan babonnya di soto? Salah, Neng. Itulah harus hati-hati menerima informasi, Neng. Ya, kan? Jangan menelan bulat-bulat, harus dicerna. Berhubung sudah nyampe sini, kita coba dulu. Pasti ada yang beda, Kang. Iya. Tekstur kuahnya, Neng. Ini padat. Padat banget. Padat banget. Ya? Ini kaya dengan ini pakai koya ya, Bu ya? Iya, koya kelapa ditumbuk. Koya kelapa ditumbuk. Berarti kayak serundeng sendiri, dong. Iya. Ini benar-benar padat banget ada. Iya. Emang dagingnya daging apa tadi, Ibu? Ayam babonnya ya, Bu ya? Ayam. Kita coba daging ayamnya nih. Mirip ayam kampung teksturnya. Dia lebih ini. Rasanya lain kan? Iya. Lebih ini ya, lebih ngelawan ya, Bu ya. Jadi pas digigit tuh enggak diam-diam aja, ada perlawanan. Cepet ya. Enak, Kang. Cepet ya. Lucu ya rasanya. Cepet banget ya. Kenapa, Kang? Enggak, secepat kilat gitu lesek ya, gitu nariknya. Kan sampai ngobrol ya, Neng. Nyobain lah, kok enggak, Neng, enggak dikasih. Iya. Rempah-rempahnya berasa banget ya? Iya, nah pokoknya sejati. Gurih. Dan ini belum diituin ya, Kang, ya? Belum dikasih bumbu yang lain ya? Belum diapa-apain, kayak kasih ada jeruk. Kita kasih jeruk dulu ya. Sambal. Jeruk. Ini ada kecambah juga ya, Bu ya? Iya. Kecambahnya ada 3-4 biji nih. Iya, maksudnya di dalam banyak, terus ada. Ini dikasih soun apa? Soun ya, Bu ya? Soun sama sama nasi. Kita coba.
kuahnya parah ya Kang ya. Hmm. Enak banget. Neng sama ngecek. Gurih-gurih, pedas, ada asamnya dari jeruk. Ditambah kaldu ayamnya ya Bu ya. Hmm. Punya sejati, soto babon bukan babon asli, tetapi ayam babon. Namun rasa tetap nendang seperti babon. Boleh foto Bu? Oh, boleh. Ya. Berhubung Ibu bergerak di bidang babon, ya. Nanti pada saat ini kamera yang putih Bu. Pada saat hitungan ketiga teriak babon gitu ya Bu ya. Sini. Gini. Oh oke, okay. Terserah oh, Ibu mau begini, mau begini ya Bu ya. Babon. Saat. Iya. Oke. Iya, boleh boleh lidah keluar boleh Bu. Boleh. Lidahnya keluar ya setelah bilang babon ya. 1 2 3. Babon. Babon. Neng. Ya. Si ibu di luar perjanjian. Betul, katanya kan? Melet. Aku aja sendiri yang melet, ternyata si ibu tetap tersenyum manis. It's not fair. Bercanda ibu ya. Bu, boleh mengucapkan salam ngunyah, Bu. Seperti ini caranya, Bu. Tangan begini. Ucapkan, oke, okay, food. Udah gitu matanya ngedip 3 kali dengan bersuara ting, ting, ting. Ya, udah gitu mengepal. Bilang, hidup ngunyah. Bisa, Bu? Nah, oke, okay, saya berdiri ya, Bu ya. Ini Bu, 1, 2, 3. Oke Food, ting ting ting, hidup munya. Mana suaranya ya? Dah, dia sendiri yang ngaku, mana suaranya? Ulangi lagi Bu, 1, 2, 3. Oke Food, ting ting ting, tingnya 3 kali ya. Bu. Ya, oke. Okay. Oke, okay. take retake yang ke-250. 1, 2, 3. Oke Food, ting ting ting, hidup munya.